mau tanya, coba perhatikan. Pecinta bola, beli kostumnya, nggak punya duit, naik di truk atau yang lain sebagainya. Kemudian kalau kakinya patah, hilang. Mereka nggak memperhatikan. Yang susah siapa? Orang tuanya. Tapi Nabi Muhammad enggak meninggalkan kita. Nabi Muhammad tidak meninggalkan kita, bahkan di akhir hayatnya yang ditakuti adalah umatnya. Bahkan Nabi pun tidak mau masuk surga sebelum umatnya semuanya kosong, terbebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah. Ayo kita rubah kehidupan kita dikit demi sedikit, meneladani, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad di dalam diri kita, di dalam rumah tangga kita, supaya rumah kita